Assalamualaikum, kali ini saya akan membuat puding dari agar-agar. Bahan-bahannya 3 gelas belimbing air, saya pakai 4 gelas ya, 5 sendok makan gula pasir, 1 saset bendera putih, 2 saset pop es rasa avocado, 1 agar-agar hijau. Pertama kita tuang airnya dulu ke dalam wadah yang telah disediakan. Masukkan agar-agar. Masukkan 2 saset pop es rasa avocado. Saset susu kental manis putih, 1 lupa gula pasirnya dimasukkan. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, agar-agar dan pop esnya, baru nyalain kompornya. Tunggu sampai airnya mendidih. Kalau sudah mendidih, dimatikan. Sampai terus diaduk sampai mendidih. Pang 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 p
Ini sudah mulai mendidih, kita matikan api. Sampai terus diaduk sampai buihnya menghilang. Untuk menghilangkan buihnya, diaduk terus. Karena saya akan membuat puding yang berlapis dengan menggunakan bahan yang sama, cuman diganti sama pop es cream cheese 2, Akos yang plain ya, yang putih, agar ininya kental manisnya 1, kesananya sama, gula putihnya 4 sendok atau 5 sendok makan sesuai selera, kemudian 3 gelas air putih. Ikan kuping. Selamat mencoba.